Rasa sudah sudah tujuh. Artinya ada boleh menambahkan korban beberapa orang. Nah, selain itu juga di kawasan ini Gunung Batur statusnya sekarang aman. Ya, dan mungkin di jaringan lahannya tidak arahnya Gunung Agung, Pak. Kalau Gunung Agung dari penelitian ini kayaknya gunungnya serangkaian dengan Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung Marajani, dan Gunungnya Jani dan Gunung Agung di aliran dan magmanya, Pak. Tapi kalau Gunung Batur ini Semeru beratnya, Pak. Ya, kalau Semeru di sana gerak, Bromo masih gerak ya. Nah, itu yang mungkin menjadi satu bentuk jaringan di bawah. Kita nggak tahu tahap dari luar sana, Pak. Ya, jadi kalau gunung Bromodus pasti agak aktif, Pak. Ya, Des juga. Dia pelan-pelan. Oke, silakan lihat sebelah kanan sudah Gunung Batur. Saya dulu, Pak, yang keliling Gunung Batur dengan cerita saya tadi. Ya, ini daerah spot-spotnya orang-orang sampai sini keretungin nasib. Ya, itu pasir-pasir hitamnya, Pak, itu danau-nya Danau Batur. Di ya, dari kejauhan bisa lihat di zoom mungkin kalau yang mau video di pelan-pelan aja kendaraannya. Di arah balik kabutnya sudah kabut ke Gunung Batur. Gunung Batur kenapa ikannya di bawah, Pak, bisa dilihat aktivitas masyarakatnya. Kita lihat puncak gunungnya apakah siang hari ini mengeluarkan asap. Nah, itu udah berapa kali letusan itu pirjitnya sudah. Ini kalau mau ke desa Trunya di sini, Pak. Ya, turun sini. Oke. Silakan nikmati dulu pirjitnya. Ini orang Kintamani lagi di sebelah kiri kalau lihat orang Kintamani. Nah, ini dah. Katanya kasih pit. Itulah orang Bali menikah dengan orang Cina. Ada anjing kita mandi pun anjing pesina juga anjing Bali dengan anjing Cina yang bulunya tebal boncongnya kecil. Ini lihat orang kita mandi itu. Banyak orang-orang kita mandi sekarang kita menikah dengan orang Denpasar. Ini ada perubahan-perubahan pesina. Kalau orang kita mandi yang asli ini lihat ini ada berapa nih? Lihat masih.